Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna 'ilman nafi'an amin ya Rabbil alamin. Mawa'idul Usfuriyah hadis yang ke-23. Al-hadisus salisu wal 'ashruna. Ini adalah hadis yang ke-23. An Anas bin Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu semoga meridhai oleh Allah taala untuknya Anas. Annahu bahwa sungguhnya Anas itu qala berkata ianya Anas. Qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma min abdin min ummati. Tidak ada dari seorang hamba pun dari umatku Iza asbaha Apabila bangun pagi ia Fakaro'a maka membaca ia Sintai asyarata maratan Maka membaca ia Sintai asyarata maratan Dua belas kali Ayat al-kursi akan ayat kursi summa tawaddo'a kemudian berwudu ia wa al fajra dan sholat ia akan fajar Sholat subuh hafizahullah nisya menjaga akan dia jawab iza nisya menjaga akan dia Allah oleh Allah min syaitani... dari keburukan setan. Wa kana biman dila timan qaraa jami alqur'ani. Wa kana dan ada ianya hamba tadi itu biman dila timan. dengan manzilah dengan kedudukan orang qaraa yang membaca ia jami Al-Quran akan seluruh Al-Quran salah sama ratin tiga kali. Wakana karena ada ia nyaman yang membaca 12 kali ayat kursi tadi. Itu biman dilatiman itu dengan kedudukan orang yang membaca ya jami Al Quran akan seluruh Quran salah sama ratin tiga kali seperti khatam Quran tiga kali. Ya. Watu wujja Watu wija Watu wija Watu wija yawm al-qiyamah Bitajin min nurin Watu wija Dan diberi mahkota akan dia Dimahkotai akan dia Watu wija dimahkotai akan dia Diberi mahkota akan dia Naib pailnya mustad ya qiyamati pada hari kiamat Bitajin dengan mahkota Mahkota Dengan Mahkota Min dari Nur Yudhi'u Yang menerangi Ianya Nur Li ahli dunia Bagi penduduk dunia Kuliha seluruh dan dunia Diberi mahkota akan dia pada hari kiamat Dengan satu mahkota Min dari nur Yudhi'u Yang menerangi ianya nur li ahli dunia bagi penduduk dunia kulliha seluruhnya penduduk dunia <tuh> tu maka aku berkata Ya Rasulullah wahai Rasulullah fi kulli yawmin pada setiap hari ini apakah dia membaca itu di setiap hari takdir kan? ada hamzah isfhamah tu fi kulli yawmin, maknanya ayakra'uhu fi kulli Apakah membaca ayat akannya ayat kursi tadi di setiap harinya? Harus setiap hari. Qala, oh, berkata oleh Nabi, "La." Enggak, enggak harus setiap hari. "Bal fi kulli yawmil bahkan pada setiap Jumat aja. Setiap pagi Jumat begini sekali baca ayat kursi 12. Bahkan fi kulli yawmil dalam setiap hari Jumat. Fa innaha tujizika. Maka bahwa sungguhnya bahwa sungguhnya bahwa sungguhnya berarti ya. Qiraah ayat kursi di hari Jumat. Ya, agak panjang. maka bahwa sungguhnya Jumat. Jumat juga boleh. Atau fa maka bahwa sungguhnya membaca ayat kursi. Tujizika itu mencukupi ya akan engkau. Mencukupi ya akan engkau min rika dari masamu fi Jumat dalam Jumat maratan sekali. Rada aneh ini. Bahkan pada setiap hari Jumat, fa maka wasungnya qiraah ya kursi tujizika mencukupi ya memadai ya akan kamu dari masamu dalam sejumat maratan sekali. Yang penting setiap Jumat baca sekali sampai seterusnya sudah cukup. Nah, ya, itu kata Nabi. langsung cerita kan wa dan di atas ini di atas ini hadis hikayatun ada satu cerita ada satu cerita fiha bisyaratun lil mukminin dalamnya cerita dalamnya hikayah itu ada kabar gembira bisyarah dalamnya hikayah itu bisyaratun ada kabar gembira lil mukminin bagi orang yang beriman bicara kabar gembira makanya di sini disebut bisyarah gaji itu bicara eh? gaji ustadz gaji guru di sekolah kan bicara disebut kabar gembira kan setiap bulan gembira itu kalau cukup kalau kurang berarti derita ya kalau udah banyak ambilan pas ngambil pas buat bayar utang itu namanya derita nizar kabar derita eh? bukan kabar gembira tapi ini kabar gembira Dan di atas ini hadir itu hikayatun ada satu cerita fiha dalamnya cerita bisyaratun ada kabar gembira lil mukminin bagi orang yang beriman. Wa kanatil umamul madiyatu kalilatal khatir. Dan adalah umat-umat yang terdahulu itu kalilatal khatir. Tumpul pikirannya. Kalilah tumpul. Kalun aklun kalil akal yang tumpul kalilatal khatir tumpul ya eh, mirip ya kalau qalil sedikit ini kalil tumpul wa qalilatal fahmi adalah umat-umat terdahulu itu qalilatal fahmi sedikit pahamnya kurang paham bandel dari mana kita tahu umat dahulu dahulu tumpul pikirannya kurang pahamnya Wa kanu la yusaddiquna rusulahum illa bil mu'jizati Adalah mereka itu. Mereka umat dahulu la yusaddiqun, mereka enggak percaya. Rusulahum akan rasul-rasul mereka illa bil mu'jizati melainkan dengan mukjizat. Wa ru'yati bil mu'ayana melainkan dengan melihat bil mu'ayana dengan mata kepala. melihat melainkan dengan melihat bilmuayanah dengan mata kepala. Jadi umat dahulu katanya kurang akal tumpul pikiran. Buktinya mereka enggak mudah percaya kepada rasul melainkan harus ada mukjizat nyata. Umat Nabi Musa baru percaya kepada Nabi Musa tongkat harus jadi ular dulu. Habis itu bandel lagi. Nabi Soleh harus ada onta yang keluar. Makanya mukjizat nabi-nabi terdahulu itu dalam bentuk Uh, hisi kelihatan langsung. Jadi nggak abadi mukjizat. Misalkan tongkat jadi ular hanya jadi mukjizat untuk orang pada masa itu kah? Setiap dia berubah lagi jadi tongkat udah hilang. Untuk pengikut selanjutnya nggak ada mukjizat lagi. Beda dengan mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu akli. Bukan bisa disaksikan. Ada sebahagian yang bisa disaksikan ketika para sahabat bersama Nabi. Seperti makanan, ngomong misalkan di telapak tangan Nabi seperti pohon kurma bersujud atau datang kepada Nabi malah membelah tanah datang untuk menjaga Nabi ketika Nabi kadoh hajat banyak cerita cerita seperti itu kan tapi mukjizat yang sebenarnya Quran jadi abadi sepanjang masa cuma bisa Al Quran mukjizat bagi orang yang memahaminya bagi orang yang mau membacanya kalau enggak dia enggak tahu itu mukjizat nah, itu. jadi akli ya abadi sehingga karena itu ada golongan-golongan Tokoh-tokoh atau ulama Mereka nggak percaya kalau Nabi punya mukjizat selain Quran Ada Hanya Quran mukjizat Nabi Yang selain mereka nggak percaya Tapi ahli sunnah percaya Ahli sunnah pernah misalkan dada Nabi dibelah ya kah? Walaupun itu bukan mukjizat namanya Karena terjadi sebelum kenabian ya? Atau ketika itu tadi nah, Makanan kadang bertasbih Ketika Nabi mau makan daging kan? Ada racun itu yang nabi yang dalam kulasah nabi diracun oleh perempuan Yahudi daging itu kan ngomong nggak kan? ngomong kepada nabi jangan makan saya ini ada racun Nah itu mujizat ahli sunnah percaya berdasarkan hadis-hadis riwayat yang sampai ke kita gitu tapi yang intinya mujizat yang bisa kita saksikan itu Quran kalau mujizat yang lain sifatnya itu temporer waktu hanya bisa disaksikan oleh orang-orang yang hidup pada waktu Nabi hidup. Nah ini. Kama kala kau Musa, contohnya, contoh umat terdahulu bandel, enggak percaya kepada Nabi hingga melihat mujizat secara langsung. Kama kala kau Musa, sebagaimana berkata oleh kaum Nabi Musa, li Musa alaihi salam berkata bagi Nabi Musa alaihi salam. Fakalu maka mereka berkata umat Nabi Musa, Arinallaha jahratan Perlihatkan olehmu kepada kami Ari pil amar Maf'olnya dua Tiga bahkan ya Arinallah perlihatkan olehmu Kepadaku akan Allah jahratan Akan yang terang benderang Ada di situ kan ada Coba 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 baca Kama kuala Musa terus. innama nakah <Sessizuk> hatta narallaha jahraatan. Oh dia. 303. Ya, sama aja. Kamu kola. sebagaimana berkata oleh kaum Nabi Musa alaihissalam kepada Musa kah? Lan la nu'mina laka hatta narallaha jahra. Lan nu'mina laka. Kami tidak akan beriman kepada hai Musa hatta narallaha jahra. Hingga kami lihat akan Allah secara terang benderang. maka mengambil akan mereka oleh petir disambar petir gara-gara pengen melihat Allah ya. itu surah Al Baqarah di sini di kitab saya surah An Nisa Faqalu mereka berkata arinallahajah perlihatkan olehmu kepada kami akan Tuhan secara terang benderang sama aja maka mengambil akan mereka oleh petir artinya mereka pernah beberapa kali meminta Melihat Allah, ya. makanya sebagian para ulama meyakini Allah nggak bisa dilihat. Kenapa juga Nabi Musa pernah minta lihat Allah? Gini gambarannya kemarin yang kita baca: "Apa dalil alih sunnah Allah bisa dilihat?" Karena Nabi Musa pernah minta melihat Allah. Kan? Ya Allah, berikan saya untuk melihatmu. Allah menyatakan, "Kamu tidak akan bisa melihat Allah hingga kamu melihat bukit itu. Kalau bukit itu masih tetap di tempatnya, kamu akan melihat aku." Ketika Nabi Musa melihat bungkit, Nabi Musa pingsan. Kata para ulama ahli sunnah, kalau memang melihat Allah tidak mungkin, kenapa Nabi Musa minta melihat Allah? Nabi enggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Karena Nabi Musa minta lihat Allah berarti melihat Allah itu mungkin. Kata ulama lain enggak begitu. Walaupun Nabi Musa minta lihat Allah bukan berarti Allah bisa dilihat. Nabi Musa pengen menceritakan kepada kaumnya, karena sebelumnya kaumnya minta lihat Allah terus, kami tidak akan beriman hingga kami melihat Allah, sehingga Nabi Musa pengen memperlihatkan kepada kaumnya bahwa Allah benar-benar tidak -benar bisa dilihat. Ya Allah, biarkan aku melihatmu. Allah menyatakan, "Lantaran engkau tidak akan pernah bisa melihatku." Jadi, tujuan Nabi Musa itu bukan minta lihat Allah, bahwa Allah bisa dilihat, tapi untuk menjelaskan kepada kaumnya bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Itu kata ulama yang lain, kan? Nanti diskusi itu kita baca di kitab selanjutnya. Sama seperti Nabi Ibrahim bilang ketika melihat bulan. Oh itu Tuhanku. Hada Rabbi. Kan ada, ada dalam ayat. Apakah Nabi Ibrahim meyakini itu Tuhan enggak? Pengen bilang kepada kaumnya yang menyembah bulan. Itu enggak layak disembah karena dia menghilang. Begitu Nabi melihat Nabi Ibrahim melihat bulan. Oh ini Tuhanku. Tiba-tiba bulan tenggelam. Enggak? Oh aku fa'inilah hafilin. Aku enggak suka sesuatu yang tenggelam. Besok Nabi Ibrahim keluar lagi. Lihat matahari. Oh, ini lebih besar, ini Tuhanku. Kemudian matahari terbenam. Hilang. Oh, aku tidak suka kepada yang hilang. Tuhan itu enggak mungkin hilang. Agar umatnya sadar bahwa Tuhan itu enggak pernah hilang dari kehidupan kita. Nah, begitu juga pandangan sebahagian ulama terhadap Nabi Musa minta lihat Tuhan. Bukan karena Tuhan bisa dilihat, tapi untuk mengajari kaumnya. Tapi itu perselisihan antara para ulama. Dalam kitab Tauhid yang kita baca Fathul Majid ahli sunnah sebahagian besarnya meyakini Allah bisa dilihat di akhirat. Gitu. Ya, Sa'alu Musa. Benar seperti itu ayatnya. Sa'alu Musa, mereka meminta kepada Nabi Musa. Mereka bertanya bukan meminta. Sa'alu Musa, bertanya mereka akan Nabi Musa. wa dan mereka berkata, umat Nabi Musa, hal yanamu ilahuka? Apakah tidurlah oleh Tuhanmu? Apakah Tuhan itu tidur? Wa kana maktubun fit tawrati la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan adalah yang tertulis dalam kitab Taurat itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak mengambil akannya Allah oleh mengantuk wala naum tidak pula oleh tidur. dalam Taurat ternyata ada ayat ini nih. Walaupun nggak persis, yang intinya Allah tidak tidur, tidak mengantuk. Umat Nabi Musa baca dalam Taurat. Umat Nabi Musa tanya kepada Nabi Musa, apakah Tuhanmu tidur? Apa jawaban Nabi Musa? Fa'akhbaro Musa bima fit Taurati. Maka memberitahukan oleh Nabi Musa bima fit Taurat dengan apa yang ada dalam kitab Taurat. Yaitu Allah nggak ngantuk dan nggak tidur. Bandal mereka faqalu maka mereka berkata kaifa la yanamu bagaimana tidak tidur ia kaifa la yanamu bagaimana tidak tidur ia kok bisa ia enggak tidur ya <coughs> jadi mereka enggak paham ini kok bisa ya Allah enggak tidur nah jadi harus ada bukti nyata bahwa Allah tidak tidur mereka pengen buktinya tak ini fa'amarallahu maka memerintahkan oleh Allah memerintahkan oleh Allah akan Nabi Musa tentunya <tuk tangan rhyata> Allah maka memerintahkan oleh Allah ayam laa karurat bilmai akan bahwa mengisi oleh Nabi Musa <tuk> ayam <tangan rhyata> memenuhi mengisi mengisi ianya Nabi Musa Karurataini <tuk tangan> akan dua botol botol kaca bilma'i diisi dengan air, dan mengambil ya, memegang ianya Musa. Jadi gini, kata mengambil kan? Jadi kalau menterjemahkan yang sesuailah, mengambil memegang kan sama aja. Untuk diambil kan harus dipegang. Jadi ngambil kata yang paling cocok, yang penting paham. Fa'amar Allah maka memerintahkan oleh Allah ayamlah bahwa memenuhi mengisi oleh Nabi Musa karurata ini akan dua botol kaca bilmai dengan air wayak khuzahuma dan mengambil ianya Nabi Musa akan keduanya dua botol biadihi dengan tangannya. Hai Musa ambil dua botol isi air pegang dua tanganmu pegang pegang dua botol itu. Musa alaihissalamul ini. Maka memegang oleh Nabi Musa alaihissalam al-karurata ini akan dua botol tadi. Nabi Musa pegang dua botol. Fa'ana mahullah. Maka menidurkan akannya Musa oleh Allah Ta'ala. Musa sedang pegang botol dibuat tidur oleh Allah. Apa yang terjadi? Botolnya jatuh. Pasokatatil Maka jatuhlah oleh dua botol. Begitu jatuh. Fangkasoratil Maka pecahlah dua botol itu. Nah ini cara mengajarkan kepada Bani Israel baru dia paham. Bagaimana kok bisa ya Tuhan nggak tidur apa nggak ngantuk kita aja ngantuk terus. Nah oh begini caranya. Wahai Musa ambil dua botol isi air pegang dengan tanganmu ketika Nabi Musa megang botol Nabi Musa ngantuk dibuat ngantuk oleh Allah tiba-tiba jatuh botol. Begitu juga Allah. Kalau Allah tidur matahari nabrak bulan. Eka? Matahari udah nabrak kemana-mana itu nggak ada yang jagain mungkin kesimpulannya begitu. Sopir aja mobil di jalan kalau sopir tidur langsung keluar tol kan masuk jurang. Itu sopir. Itu dia cuma mengendalikan satu mobil. Apalagi Allah alam raya ini dengan segala tata surianya kan planet-planetnya. Kalau Allah tidur, dia akan bertabrakan. Nah, itu. Kalau Allah Ta'ala berkatalah oleh Allah Ta'ala Kul ya Musa li ummatika katakan olehmu wahai Musa bagi umatmu. Ayo katakan hai Musa bagi umatmu. Falau nama Allah Taala, maka jikalau tidurlah oleh Allah Taala, maka jikalau tidurlah oleh Allah Taala, lahalakal alamu, sungguh hancurlah oleh alam ini. Lahalakah, halakah? Pilih mesti lam jawab. law. Falau namallah maka jika kalau tidurlah oleh Allah Taala lahalaka sungguh hancurlah oleh alam ini. Fatamasil misli maka beri contoh olehmu bagi ini contoh. Fatamasal lihadal misli beri contoh olehmu bagi ini contoh. Ceramah kepada umatmu katakan kasih contoh seperti contoh tadi. Nah, contoh tentang botol tadi agar umatmu faham. Nah, yeah. itulah umat terdahulu Taala Faallah ta'alamada hadil Umt maka bahwaungguhnya Allah ta'ala itu madha memuji oleh Allah hadil umat akan ini umat yeah. ini kita muji ya ini kebanggaan kita kan tadi kan di atas ada cerita dalam cerita itu mengandung kabar gembira terhadap umat Nabi Muhammad olehsho Wasal ini Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu madaha memuji oleh Allah hadhil ummata akan ini umat wa Allah dan berfirman oleh Allah taala kuntum khaira ummah adalah kamu itu sebaik-baik umat. kamu itu umat terbaik. Tapi titiknya jangan sampai di sini. Tapi ini beliau langsung titik kan? Eh? Dalam Quran kan ada syaratnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kan gitu. Kamu umat terbaik kalau beriman kepada Allah, mau amar ma'ruf, ma mau nahi munkar. Eh, ini beliau potong dikit. Enggak apa-apa juga, ya. Tapi kita jangan jangan tertipu. Jangan sampai sini doang kita baca kamu umat terbaik, udah santai-santai aja. Enggak bakal baik kalau santai-santai kan? ya. ini juga kitab cerita. Allah berfirman kuntum khairu ummatin. Kamu itu umat terbaik benar, tapi ada syaratnya. Ya. Ali Imran ayat 110. Kenapa anak umat Nabi Muhammad umat terbaik? Li'annahum saddaku Rasulullah. Karena sungguhnya mereka itu mereka mempercayai akan Rasulullah sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam bila mu'jizatin dengan tanpa mu'jizat wala tamsilin dan tanpa contoh ba'da kaza sinin sesudah yang demikian bertahun-tahun Ya. Karena mereka umat Nabi mereka mempercayai kepada Rasulullah dengan tanpa mujizat. Sebenarnya ada mujizat. Quran ini mujizat. Banyak orang masuk Islam karena Quran. Ada mujizat, tapi mujizatnya akli tadi kan, bukan hissi. Ya, dengan tanpa mujizat wala tam, wala tam silin, dan tanpa diberikan contoh nyata. Ba'da kaza sesudah demikian sinina bertahun-tahun. Artinya sesudah demikian Mungkin maksudnya demikian hidup Nabi sampai sampai hari kiamat bertahun-tahun tidak ada mujizat lagi selain Quran. Begitu aja kita paham. <coughs> nah, coba apa yang perlu dilihat. <coughs> Masya Allah berat tantangan ngaji tuh kan? Masa seumur dahri puasa sepanjang tahun dahrika tahun-tahunmu masa-masamu kala todo quiero umamul madiyatu qalilatal khatir tumpul pikiran qalilatal fahmi sedikit pemahamannya Ya, kalilah terkhawatir sedikit pemahaman, tumpul pikiran. Kalilah tumpul, qalilah sedikit. Qalilal fahmi sedikit paham, kurang paham. banyak banget mufradat yang kita baca Setiap hari kita tulis mufradat baru InsyaAllah Lama-lama jadi kamus Kamus berjalan Ada lagi Bacanya tadi Pijum Jumat Maratan Ya Maratan selalu Maratan Kecuali ada huruf jar Fi maratin eh. Kalau nggak ada fi maratan Maratan Pendek banget hadis Ini hadis ke 24 Pendek Satu lagi